Sahabat tuan-tuan, dalam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi rokok. Nabi i'tidal. Sami Allahu liman hamidang. Tiba-tiba sahabat ni tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Bila dia sebut dia tu, habis sembahyang, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Sahabat tak berani nak angkat. Sebab satu bid'ah baru. Semua tak berani. Siapa? Tiba-tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan. Aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tengok. Nampak simple, tapi hebat. Tuan-tuan, lepas sami Allah al-Midah, tambahlah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tambahlah. Sebab nampak simple, tapi pahala dia hebat. Malaikat berebut nak tulis pahala. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu dengan pujian yang melimpah ruah, agung dan penuh keberkatan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapakah yang membaca doa itu? Lalu bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melihat 30 lebih malaikat berlumba-lumba. Siapakah antara mereka yang paling awal mencatat pahala pujian tersebut? Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i, Ahmad dan Malik. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari bahawa hadis ini menunjukkan keharusan berdoa atau berzikir ketika solat di samping amalan-amalan lain yang telah lazim dilakukan. Namun demikian, harus dipastikan bahawa maknanya tidak bertentangan dengan kebiasaan yang telah ditentukan atau diwajibkan. Hadis ini juga mengharuskan perbuatan meninggikan suara ketika mendirikan solat, iaitu dengan syarat ia tidak mengganggu orang lain.